Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel yang sederhana ini. Dan apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap sehat selalu ya. Dan di edisi video kali ini, admin akan share APN Excel 4G terbaru yang pastinya mantap dan speednya monster sekali nih teman-teman. Dan langsung aja, jika kalian sudah subscribe, gak usah banyak basa-basi, kita ke tutorialnya, let's go. Oke dah teman-teman, nggak usah banyak pidato, nggak usah berlama-lama. Berhubung HP ini HP minjam mas saya, langsung saja langkah pertama kalian masuk di pengaturan HP. Setelah itu kalian pilih jaringan dan internet, dan lanjut pilih jaringan seluler. Setelah itu cari nama titik aksesnya atau nama jalur aksesnya ya. Dan kalian bisa tambahkan APN baru atau tanda plus. Oke, jika sudah seperti ini lanjut saja nih teman-teman, screenshot untuk namanya nanti isikan seperti ini. Kalau nggak di screenshot ya udah, kalian bisa layar belah bisa. Dan sambil di subrek juga nggak apa-apa loh teman-teman, jika kalian baru mampir di channel ini. Masa nonton doang kan, malu inget sama umur coy. Bercanda coy, usah baperan apa. Di lag juga nggak apa-apa nih, gua AFK nih kalau nggak di-lag. Oke, lanjut untuk APN-nya silakan kalian isikan sama seperti tadi, seperti ini. Silakan kalian screenshot ya. Atau kalian bisa ya gimana caranya, pinter-pinter teman-teman lah ya. Oke, baiklah, jika sudah lanjut saya simpan ya di sini. Jangan lupa di-share ke kepala sekolah kalian nih teman-teman, ke bapak ibu guru kalian, ke warga-warga komplek kalian nih. Oke, lanjut di sini proxy portnya kosongkan, dan untuk username silakan kalian screenshot ya, username atau nama pengguna. Mantap abang bilang. Oke, sudah di screenshot. Baik, kalau sudah lanjut kita simpan saja di sini, klik OK. Dan untuk passwordnya atau kata sandinya silakan samakan seperti tadi broadband ya. Silakan kalian screenshot. Kasih tahu kepala sekolah teman-teman nih bahwa channel ini mantap. Channel ini mantap gitu, wah nih siap. Oke, lanjut di sini untuk servernya dikosongkan saja, untuk MMSC juga dikosongkan saja ya teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk proxy MMS silahkan kalian screenshot nih ya, jangan sampai ketinggalan dong, silahkan di screenshot. Oke, sudah di screenshot. Udah. Oke, mantap. Kalau sudah lanjut saya simpan. Dan selanjutnya untuk port MMS silakan isikan seperti ini di layar ini ya. Oke, baiklah, jika sudah lanjut ke langkah berikutnya. Untuk jenis autentikasi isikan pub ya. Dan untuk jenis APN silakan kalian screenshot nih teman-teman ya, screenshot saja biar menghemat waktu ya, gak usah kalian download, sayang kotanya nih teman-teman. Oke, lanjut di protokol APN-nya isikan IP versi 4. Mantap adik bilang. Dan untuk protokol roaming APN juga isikan IP versi 4 ya. Di sini silakan di screenshot. Oke, jika sudah semuanya untuk operator di sini digosongkan saja nanti ya. Ih, susah amat dipencet. Kentang coy, operator kosongkan semua yang tanpa
terkecuali selain tadi kosongkan saja. Oke, tidak balik ke APN De Paul, langsung saja nih kita lihat sama-sama di speed testnya. Dan sekedar mengingatkan, jika kalian belum subscribe, subscribe dulu teman-teman ya. Di like juga nih, gua headshot ntar kalau nggak di like sama di subscribe. Canda coy, masa baper, nggak usah baper, baperan. Oke, di sini untuk pingnya 23,25 ms dan untuk unduhnya 14,15 mbps dan unggahnya 2,08 mbps. Mantap abang bilang. Kita langsung coba di PUBG Mobile, game kesayangan kita semua. Player FF, silakan kalian tulis di kolom komentar bagaimana di TKP kalian. Dan player Mobile Legend, bagaimana di TKP teman-teman nih ya. Jika ada kendala silakan tulis di kolom komentar, gak usah malu-malu. Abuli juga gak apa-apa, terserah kalian lah. Oke, lanjut kita coba di PUBG Mobile di apa ini, arena Evogron ya apa ya. Ya ini kuning nih, kalian bisa lihat di sebelah kiri di bawah atas kuning ya. Tapi pas di sini lanjut, nah langsung hijau nih teman-teman. Wow, mantap gua bilang. Mantap. Bagaimana di TKP kalian? Silakan nanti tulis di kolom komentar, dengan senang hati saya akan membalas komentar kalian nih teman-teman. Ya, sepertinya mantap sekali untuk bermain PUBG Mobile, bermanuver ke kanan kiri, berloncat-loncat. Apakah di depan ada musuh? Sang. Wih, slow bor. Mau kemana lu? Wih, reload bro. Mantap gua bilang. Oke. Sangat smooth sekali, tidak ada kendala. Ini walaupun HP kentang di hot 8 harus mantap. Alah. Tuh amat. Oke, di like, di subscribe nih teman-teman ya. Jangan lupa di share ke kepala sekolah kalian, bu guru kalian, warga-warga di TKP kalian, dan jangan sampai ketinggalan. Oke. Guys. Oke. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di video